Halo guys, kembali lagi dengan saya Arif Suryanggo sebagai mentor teman-teman di komunitas Yes Family Planner. Akhir-akhir ini saya sering banget mendapatkan sharing dari rekan-rekan atau reseller-reseller bahwa mereka sering men-sharingkan peluang bisnis KK Indonesia kepada orang lain, kepada teman-temannya, tetapi mereka sering ditolak. Lalu, apa yang harus kita pelajari dari setiap penolakan setelah yang satu ini? Jadi ditolak menurut saya adalah hal yang biasa teman-teman, karena kita menjadi seorang pengusaha di komunitas Yes, ditolak itu adalah menurut saya ya hal yang biasa. Mungkin ketika Anda yang awal-awal bergabung, mungkin ketika teman-teman awalnya ketika ditolak jualan, ketika ditolak ketika sharing peluang bisnis, itu mungkin sesuatu hal yang membuat Anda baper, membuat Anda sakit hati, membuat Anda kecewa, membuat Anda menjadi insecure, membuat Anda jadi gugup dan menjadi tidak percaya diri. Tetapi intinya, selagi apa yang teman-teman tawarkan itu adalah hal yang positif dan hal yang baik, teman-teman harus tetap percaya diri dong. Karena kita menawarkan bisnis ini kepada orang lain, kita justru mau bantu mereka supaya mereka bisa memiliki hidup yang lebih baik, hidup yang lebih sehat, sukses dan bahagia. Kita bukan menawarkan sesuatu yang seperti hal yang mau mencelakakan mereka atau membuat mereka menjadi susah atau membuat mereka menjadi memanfaatkan mereka. Bukan hal seperti itu teman-teman. Justru kita menawarkan bisnis KK Indonesia kepada mereka, kita mau mengubah masa depan mereka, kita mau membantu mereka supaya bisa sukses di bisnis yang sama seperti kita. Justru hati kita itu mulia loh teman-teman, karena gak semua orang mau seperti kita, gak semua orang mau membagikan peluang kepada teman-teman kita. Itu mindset yang harus teman-teman tanamkan. Jangan baru ditolak sedikit langsung sudah baper. Jangan baru ditolak sedikit langsung sudah mau keluar dari bisnis ini. Kita ini adalah mental seorang pemenang. Kita ini bukan pecundang, teman-teman. Jadi, saya akan bahas sedikit ya tentang renungan-renungan yang teman-teman bisa tanamkan dalam mindset Anda ketika teman-teman mendapatkan masalah-masalah seperti ini. Yang pertama, ya, ketika teman-teman presentasi kepada orang, teman-teman harus pelajari baik-baik bisnisnya. Teman-teman harus betul-betul pelajari bagaimana caranya presentasi ke orang, bagaimana caranya kita tahu mereka butuhnya apa. Misalnya nih, dia orangnya misalnya kena sakit mah, misalnya orangnya kolesterolnya tinggi, orangnya sering kena radiasi. Ya, teman-teman harus memberikan mereka solusi, teman-teman. Ya, karena kita di bisnis KK Indonesia, kita diajar untuk memberikan orang lain solusi. Kita menjawab permasalahan mereka. Itu poin yang pertama. Pelajari baik-baik masalah konsumen Anda. Pelajari baik-baik bisnisnya, teman-teman. Nah, contohnya nih, misalnya orang mau gabung sama Anda ya, karena mereka mau butuh tambahan penghasilan. Teman-teman ajarin mereka, kalau jual ini ya, dapat keuntungan 10%. Kalau di total, nanti hasilnya berupa 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, bahkan sampai puluhan juta rupiah. Teman-teman harus paham seperti itu dulu, teman-teman. Ya. Nah, lalu yang kedua, teman-teman harus paham namanya hukum prinsip Pareto, teman-teman. Ya, prinsip Pareto itu seperti apa? Yaitu hukum 1/10 atau 2/10. Maksudnya seperti apa, Pak Arif? Jadi, ketika teman-teman menawarkan bisnis ini kepada orang lain, contohnya saya tawarkan bisnis ini kepada 10 teman saya, ya mungkin dari 10 kan mungkin nggak semuanya bakal join. Kalau join 10-10-nya ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak join gimana? Ya, mungkin dari 10 orang yang saya prospek, ya mungkin yang join itu mungkin sekitar 2 orang, 3 orang, 1 orang. Ya sudah, kita bersyukur aja. Terus gimana dong Pak Arif supaya tim saya menjadi semakin besar, tim saya menjadi semakin banyak? Gampang teman-teman. Kita prospek lebih banyak orang, kita sharing kepada orang lain. Zaman dulu mungkin itu prospek dalam tanda kutip dikatakan sebagai konotasi yang negatif ya. Wah, mau ajak-ajak orang, cari-cari orang. Tapi zaman sekarang kita bukan namanya prospek lagi ya, kita namanya membentuk tim reseller. Kita mengajak orang lain untuk menjadi tim reseller kita. Nah, zaman dulu namanya itu MLM, tapi namanya sekarang ini namanya KK Indonesia berubah menjadi direct selling atau sistem penjualan langsung. Nah, zaman dulu mungkin namanya upline atau downline, tapi zaman sekarang sudah berubah, namanya sekarang jadi mitra ya, teman-teman harus catat itu. Nah, jadi sebelum saya masuk ke tips yang selanjutnya, bagaimana caranya kita sharing peluang bisnis kepada orang, saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya.
ya. 3 tahun lalu ketika saya bergabung di komunitas Yes, saya ada mengajak 2 orang mitra, ya. Mitra yang pertama namanya Mr. C, mitra yang kedua namanya Pak Adriel yang teman-teman sering lihat ya di kelas online dan lain-lain. Nah, jadi 2 orang ini saya sharingkan peluang bisnis yang sama, yaitu peluang bisnis KK Indonesia. Nah, akhirnya Mr. C ini, ya saya nggak mau sebut namanya, beliau ini memutuskan untuk tidak bergabung karena ya alasannya banyak, nggak punya modal, ya nggak tahu jualan, istilahnya intinya banyak alasan lah. Nah, tapi saya tetap berusaha follow up, ya saya bilang ayo gabung, sama-sama kita bangun impian kita bersama komunitas Yes. Sedangkan Bapak Adriel ini, ya beliau juga belum mau bergabung dalam bisnis ini. Ya, tapi beliau ini berusaha untuk membeli sebuah buku, yaitu buku Badai Pasti Berlalu. Teman-teman pasti tahu ya bukunya. Nah, lalu setelah itu jalan waktu demi waktu, ya akhirnya walaupun mereka 2 orang tidak join, saya tetap fokus membangun impian saya bersama komunitas Yes dan KK Indonesia. Sampai satu hari, ya saya memberikan sebuah bukti bahwa saya bisa memiliki penghasilan di KK Indonesia. Ya, saya mencapai penghasilan pertama saya yaitu kalau nggak salah 4,5 juta teman-teman di bisnis ini. Nah, akhirnya saya sharing lagi, oh ternyata bisnis ini sangat luar biasa dan saya anak usia 19 tahun bisa memiliki penghasilan seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya saya sharing lagi kepada mereka berdua ini teman-teman tentang ayo sama-sama kita bangun bisnis ini. Nah, lalu Pak yang pertama ini, yang Pak Christian ini, ya beliau rasa wah hal yang biasa ya, kan memulai bisnis itu dapat penghasilan seperti itu biasa, dan beliau tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, yaitu main game, seperti jalan-jalan kepada teman-temannya, seperti itu ya kurang lebih. Nah, sedangkan Pak Adriel ini, ya beliau melihat satu ini sebagai sebuah peluang yang luar biasa. Wah, anak muda sudah bisa memiliki penghasilan, saya juga pasti bisa. Nah, akhirnya Pak Adriel ini memutuskan bergabung dengan saya, ya menjadi tim reseller saya, dan akhirnya selang 2 tahun kemudian beliau juga bisa sama seperti saya, ya bahkan beliau jauh lebih luar biasa dan beliau berhasil untuk membeli 1 unit apartemen. Nah, intinya teman-teman, ya orang yang terima Anda, ya atau orang yang memutuskan untuk menjadi reseller Anda, teman-teman harus bimbing dengan baik hati, ya teman-teman harus bimbing dengan tulus, ya. Sedangkan orang yang menolak Anda, teman-teman tidak perlu hina mereka, tidak perlu marah dengan mereka, tidak perlu baper dengan mereka, teman-teman cukup tahan aja ya, teman-teman cukup memberikan mereka bukti aja, karena mungkin ketika teman-teman ajak dia ya, mereka itu tidak mau jadi bukti, mereka itu mau tunggu bukti. Intinya dari kisah saya ini semoga bisa menginspirasi Anda. Intinya kalau ada orang tolak Anda, ya sudah, belajar untuk ikhlas, tarik nafas, ikhlas, 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 dan ikhlas teman-teman. Ketika teman-teman ikhlas, orang-orang yang lain atau orang-orang yang sevisi dengan Anda pasti akan datang kepada Anda, karena teman-teman harus memiliki satu pegangan, yaitu rezeki tidak akan tertukar, ya teman-teman. Orang yang positif akan menarik orang-orang yang positif, akan menarik orang-orang yang sevisi. Tetap fokus dengan apa yang teman-teman lakukan sekarang, ya jangan dengar apa kata orang, jangan terlalu banyak baper ketika ditolak, karena orang di luar sana yang mau dibantu untuk sukses itu banyak teman-teman, ya. Jangan karena satu orang yang tolak Anda, Anda langsung jadi baper, Anda langsung jadi wah saya kayaknya nggak cocok di bisnis ini, saya nggak bisa bimbing tim. Wah, teman-teman baru ditolak 1 orang sudah bicara seperti itu, baru ditolak 2 orang seperti itu. Saya sebagai seorang Crown Star Director sudah ditolak berapa orang teman-teman, sudah kehilangan tim berapa orang, manajer saya sudah puluhan orang yang sudah hilang dari bisnis ini. Saya nggak peduli, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Itu masa depan mereka, bukan masa depan saya. Jadi saya nggak terlalu peduli, Anda mau keluar dari bisnis ini, ya itu urusan Anda, bukan urusan saya lagi. Tapi kalau teman-teman mau di bisnis ini, ya teman-teman betul-betul mau serius dalam bisnis ini, ayo kita sama-sama gandengan tangan untuk mencapai impian kita di komunitas Yes dan KK Indonesia. Semoga sharing saya ini bisa menginspirasi ya. Oke, saya lanjut. Ya. Nah, dan jika teman-teman ditolak, teman-teman harus bersyukur karena ditolak itu biasa dan diterima itu luar biasa. Ketika teman-teman ditolak sekali, ditolak 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai 100 kali, itu artinya secara tidak langsung teman-teman sudah menghabiskan jatah gagal Anda. Ya, intinya setiap orang itu punya jatah gagal. Kita nggak tahu jatah gagal kita berapa. Ada 100, 100 ribu, 10 ribu, 1000, 10. Kita nggak ada yang tahu jatah gagal kita berapa. Hanya Tuhan yang tahu teman-teman. Intinya
tetap fokus dengan apa yang teman-teman lakukan. Selagi halal, kita gaskan aja teman-teman. Ya, ditolak ya sudah, masih banyak orang yang mau bergabung di bisnis kita, masih banyak orang mau bergabung di jaringan kita. Sambil kita ditolak, kita evaluasi juga, oh ternyata ketika saya ditolak itu mungkin presentasi saya atau cara ngomong saya mungkin kurang meyakinkan. Oke lah, saya belajar lagi supaya next time saya presentasi saya nggak ditolak lagi. Mindsetnya harus seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi itu aja yang saya sharingkan pada sesi saya kali ini. Saya rasa cukup 10 menit ya sharing ini, yaitu judulnya ketika Anda ditolak apa yang harus Anda lakukan. It's all about mindset. Semua leader-leader KK Indonesia dan mentor-mentor yang sudah sukses di bisnis ini, mereka juga pasti sudah banyak banget ditolak ya. Nah, jadi ketika Anda ditolak ya, memang kadang kita sedih, itu hal yang wajar, itu hal yang manusiawi, karena kan kita dari kecil ya, kita ketika minta mainan kepada orang tua kita, kita seringkali diterima ya, seringkali wah ini nak mainan untuk kamu. Nah, lalu makanya ketika kita ditolak, kita merasa wah kenapa ya saya ditolak. Nah, seperti itu, padahal saya membantu dia loh. Nah, ingat teman-teman, tidak semua orang memiliki visi yang sama dengan kita. Intinya kalau kita ditolak, sudah, cari yang lain. Makanya teman-teman kalau tahu ada namanya Pin Crown Star Director, namanya CSD. CSD itu singkatan dari apa? Cari sampai dapat. Kalau belum dapat ya cari terus teman-teman. Carinya maksudnya apa? Bukan cari-cari orang ya. Maksudnya temukan leader-leader yang sevisi dengan Anda. Ya, semoga sharing saya yang singkat ini ya, walaupun cukup panjang, bisa membuka mindset Anda. Jangan cepat baper ya, jangan cepat sedih ya. Sedih boleh, tapi jangan berkelanjutan, karena saya yakin masih banyak orang-orang di luar sana yang bisa dibantu, dan bantulah orang yang mau dibantu, karena tidak semua orang mau dibantu. Semoga sharing saya bisa menginspirasi teman-teman pada hari ini. Oke, sama-sama kita bangun impian kita bersama komunitas Yes dan KK Indonesia. Saya Arif Suryanggo, just be the best of yourself and success will follow you. Jadi versi terbaik diri Anda, saya yakin teman-teman pasti bisa menarik-narik orang-orang yang sevisi. Dan tentunya selalu salam hebat, luar biasa.